Sosok Agus Sujatno, pelaku bom meledak yang terjadi menggugurkan satu polisi dan 10 lainnya terluka di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan, Agus Sujatno merupakan mantan narapidana kasus bom Cicendo, Bandung yang terjadi pada 2017 silam. Agus Sujatno telah dihukum penjara selama 4 tahun di Lapas Nusa Kambangan. Pelaku kemudian bebas pada September 2020. Listio menegaskan Agus termasuk mantan napi yang sulit dilakukan deradikalisasi sehingga statusnya masih merah. Hal tersebut terjadi karena Agus sulit diajak bicara dan cenderung menghindar walaupun sudah melakukan aktivitas. Pelaku teridentifikasi melalui pemeriksaan sidik jari dan face recognition oleh penyidik Polri. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.